Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang kucing seluruh dunia. Pagi-pagi sekali ini, seperti halnya kalian lihat di belakang saya, sudah ada nih kucing-kucing yang kemarin. Pagi ini kakak akan memberikan makanan dry food yang sudah kakak basahkan, sama dikasih daging ayam rebus, kepala ayam, minyak ikan, sama sedikit sayuran juga, ada susu juga sahabat, biar apa, biar menambah stamina buat kucing yang apa namanya, yang kurus itu ya. Sekarang kamu nyiapin dulu makanannya. Nih, saya ini kalian makannya jangan berebutan ya. Oke. Okay. Nah, mau kalau kalian makannya berebutan. Susu udah saya siapin, sahabat, susu. Gimana ini, nanti dulu belum dibuka, nanti dulu. Astagfirullah, ini gimana kalian makannya kalau begini? Aduh, gigit jari kakak, aduh sakit gigit jari kakak. Nanti dulu mau dibuka dulu.
Jadi sahabat begini, kakak tiap pagi itu berkunjung ke sini, memastikan keberadaan mereka sehat apa enggak, bagaimana perkembangan mereka ya, terutama yang kurus ya. Ini sahabat. Ya, walaupun mereka tinggal di tempat pembuangan sampah, tapi mereka tidak kekurangan makanan yang bersih, sehat, bergizi sama. Artinya apa? Walaupun tidak setiap hari seperti kucing rumahan, gitu, setidaknya jika mereka mendapatkan makanan yang enak, itu maksudnya. Nyangus.